open it up and you can challenge foul calls. Pengurus Haryanto. Pengurus Haryanto, panggilan ini ditunggu. Hari ini di Dinas Perhubungan sudah melaksanakan ramcek dari tanggal 15 kemarin sampai ke data yang kita terima di tanggal 31 sudah sebanyak 158. 158 itu baru hanya 16 bis yang lulus. Yang lulus ramcek itu 16 bis. Yang tidak lulus banyak juga, 142. Tetapi bis yang lulus itu, yang tidak lulus itu bukan berarti tidak layak jalan. Tetapi dia masih layak jalan. Masih layak jalan, tapi bersyarat. Apa bagaimana persyaratannya? Rata-rata yang tidak layak jalan, yang tidak lulus ini hanya perlengkapan seperti apar tidak ada, terus segitiga pengaman tidak ada, plat pemerintah tahu tidak ada, terus saja yang berlaku pun yang hanya ada itu kurang perlengkapan tidak, itu yang tidak pakai. Itu juga tidak diluluskan. Kalau yang lulus kan pakai stiker tuh. Jadi kalau yang stiker tidak lulus, tapi kalau kita sama sekali tidak layak jalan, kita perlu tindakan. Tindakan itu berupa tilang bahkan sampai stop operasi.